Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua Dimana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSC bersama lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel sebagai lanjutan dari praktikum 1, 2, dan 3 yang akan kita aplikasikan pada suatu topik yang sangat menarik yaitu run of high wave tsunami probability modeling. Kita akan melakukan pemodelan peluang terhadap data tinggi ombak tsunami. Nah, kita akan lihat beberapa riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti tentunya di antaranya kalau kita lihat Uh, yang dilakukan oleh pertama kita akan lihat seperti yang dilakukan oleh uh, <coughs> Chol Kang kita kita coba kita, 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 kita besar kita lihat ini dilakukan oleh eh uh, Choi Kang oke okay. dan Koyong Pak dan Yong Si Cho <laughs> itulah bahasanya mungkin dengan judul riset artikel adalah Numerical and Statistical Analysis of Tsunami Hacks with the El Moment Methods. Mereka adalah uh, dari Hanyang University, Korea Selatan. Mereka dari Korea Selatan. Nah kalau kita lihat ini merupakan uh, terbitan dari riset artikel yang baru tahun yang tidak terlalu lama, tahun 2019 bulan Desember. Di sini dinyatakan bahwa mereka pertama sekali adalah menentukan parameter dengan menggunakan metode El Moment. Nah, metode El Moment ini diperkenalkan oleh Hosking tahun 1990. Dan juga seterusnya mereka akan menggunakan uji kebaikan model, yaitu diantaranya adalah negative log likelihood, Bayesian information criterion atau BIC, dan Akaike information criterion atau AIC. Nah ketiga tiga uji kebaikan ini atau sering disebut dengan goodness of fit measure ini telah kita lakukan pada praktikum satu kita telah lihat bagaimana parameter dihasilkan dengan menggunakan paket mix R. Nah, di sini dalam riset artikel mereka menggunakan L moment. Kita tahu bahwa banyak cara untuk mendapatkan parameter suatu distribusi peluang. Di antaranya adalah L moment, oke, okay? Q moment, moment Bayesian, dan cara yang kita lakukan adalah maksimum likelihood. Jadi kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain tentang pemodelan tinggi ombak tsunami ini, itu telah mereka lakukan tahun 2019. Menggunakan kaedah-kaedah statistik yang biasa yang kita bahas. Estimasi parameter, lalu dapatkan uji kebaikan menggunakan AIC, BIC, dan menggunakan kaedah grafik yang kita telah bahas di antaranya adalah density density plot bagaimana kemampuan model menghampiri histogram data dan bagaimana dengan menggunakan cumulative distribution function plot dan terakhir kemarin pada praktikum ketiga kita menggunakan kuantil kuantil plot semuanya telah kita bahas nah kita akan lihat peneliti berikutnya berbicara tentang tsunami. Nah, ada lagi satu lagi peneliti yang menerbitkan riset artikelnya di Geophysical Research Letters volume 33 tahun 2006 dengan judul riset artikel Distribution of Run-up Heights of the December 26 2004 Tsunami in the Indian Ocean. Sama menggunakan Probability modeling menggunakan distribusi tertentu untuk data tinggi ombak tsunami Aceh tahun 2004. Nah di sini riset artikel ini menyatakan bahwa in fact all tsunamis of the last decade of the 20th century conducted by the international Fate survey teams described by the log normal curve. Mereka menggunakan distribusi log normal, ternyata untuk mendapatkan model yang terbaik dari data tinggi tsunami. Mereka menggunakan beberapa negara, di antaranya yang terjadi di Indonesia, Malaysia, ya, Myanmar, Sri Lanka, dan lain-lain. Dan mereka menguji menggunakan alat uji, yaitu distribution function, atau sering kita sebut dengan cumulative distribution function. Sayangnya di riset artikel ini tidak diceritakan bagaimana mereka mendapatkan estimasi parameter, lalu apakah parameternya berapa, mereka tidak tidak menceritakan seperti itu. Nah silakan saja nanti dicek sendiri, dicari di Google Searching, ketik judul yang ada. Nah saya tidak berani mengatakan ini riset artikel yang jelek atau baik, saya tidak berani mengatakan, saya hanya berani mengatakan semuanya baik masa peneliti dibuat oleh orang luar negara kita katakan jelek wah hebat kali kita gitu nah jadi intinya bahwa dua riset artikel ini berbicara tentang tinggi ombak tsunami tetapi tidak ada satupun yang menggunakan teori mixture probability tidak ada satupun yang menggunakan mixture distribution kehadiran campuran itu tidak mereka gunakan. Artinya bahwa kemungkinan itu itu terjadi penurunan akurat-akurasi model kalau tidak melibatkan mixture probability distribution, karena kita tahu bahwa Indonesia itu negara secara geografis luas. Ketika tinggi ombak tsunami datang kepada daerah-daerah di Indonesia tentu akan mengakibatkan tinggi yang sangat bervariasi. Belum lagi alasan dari banyaknya hutan di bibir pantai ketika terjadi tsunami Aceh yang akan membelah memecah ombak. Kalau ombak sudah dipecah oleh hutan tersebut maka akan mengakibatkan tinggi gelombang tadi akan juga bervariasi. Jadi tidak mungkin digambarkan oleh satu fungsi densitas peluang saja. Mesti ada dua, tiga atau seterusnya. Makanya itu pada kesempatan kali ini kita akan melihat data tinggi ombak tsunami Aceh dan kita akan terapkan seperti riset-riset artikel yang telah kita bahas. Oke, okay. kita akan lihat uh, data Aceh tersebut. Kita buka R kita. Mana R kita? Oke. Okay. R, r r r. Kita buka r. Nah, ini r kita. Kita kembali ke konsol menu utama, kita bersihkan konsol dulu. Clear konsol. Nah, kita akan lihat data tsunami. Data tsunami yang kita miliki, data tsunami lalu kita run. Allahumma salli ala wa Muhammad. Lalu kita coba panggil data tsunami. Nah ini dia. Jadi kita lihat datanya itu bervariasi. Ada yang rendah, 4, dan ada yang sampai mencapai 30 lebih meter. Ya Kita tahu bahwa tsunami di Aceh itu menurut informasinya ada tinggi ombak tsunami yang setinggi patang kelapa. ya Kira-kira 30 meter atau lebih daripada itu. Nah untuk melihat memastikan bahwa mixture probability distribution itu ada, maka kita akan cek histogram data. Cek histogram data. Histogram data tsunami. Bricks 20. Freq F. Kita enter, kita lihat datanya. Nah, jelas sekali grafiknya itu terdiri dari dua lebih satu lebih dari satu gelombang tidak seperti data temperatur pada uh, pertemuan praktikum kedua yang kita lakukan hanya satu gelombang. Maka kita yakin bahwa data tsunami Aceh ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya campuran. Kita lihat di sini gelombang. Oke, okay? datanya lebih dari satu gelombang. Kita akan coba dapatkan parameter seperti lazimnya penelitian kita buat kita panggil library library mix r karena kita telah menginstal paket mix Nah ini mix kita lalu kita panggil parameter parameter dan uji kebaikan yang telah dilakukan. Oke kita lihat ini dia. Nah ini kita panggil fit lima. Mix fits itu adalah bahasa resmi untuk mendapatkan parameter kalau disebut familinya weibull artinya distribusi weibull kalau disebut ncom2 berarti dia jumlah komponennya dua kalau diganti tiga berarti jumlah komponennya tiga dan seterusnya jika disebut famili gamma dia adalah distribusi gamma kalau disebut ncom1 dia tidak ada campuran dan kalau disebut lnom berarti log normal ini yang digunakan oleh peneliti sebelumnya kalau disebut NCOB 2, dia dua campuran. Kalau kita panggil fit 5, okay. nah kita lihat fit 5 ini, ini adalah Weibull Mixture Model with two component. Nah, jelas sekali keterangannya. Ini W, nilai dari W 0,5 sekian, dan 1 kurang W 0,4 sekian. Kadang-kadang disebut dengan W1, ini disebut W2. Sarat wajibnya W1 tambah W2 itu harus 1. Dan ini adalah parameter dari shape untuk campuran Weibull yang pertama atau sering kita sebut dengan K1. Ini scale atau C1. Ini shape untuk komponen kedua atau K2. Ini scale untuk komponen kedua atau C2. Dan ini nilai AIC. Uji kebaikan, ini BIC, dan ini negatif log likelihood. Jadi kita sudah mendapatkan parameter dan nilai uji kebaikan. Artinya kita sudah dapat 60% dari riset artikel. Tinggal masukkan ke dalam tabel, lalu cerita tentang apa itu mixture, apa itu tsunami, jadi lalu kita akan coba lihat yang tanpa campuran mungkin fit 9. Fit 9 Weibull tanpa campuran. Nah, ini dia. Jadi, ini parameternya, setnya atau K-nya 1,4, scale-nya atau C-nya 13. Tidak ada campuran, maka tidak ada k 1 tidak ada C1. Yang ada hanya K dan C. Dan pemberat kita abaikan karena dia tidak ada campuran di sini. Dan juga nilai AIC dan seterusnya. Jadi kalau gitu kita sudah lihat di sini fit 9 Weibull mixture model with one component. Jadi kita sudah lihat. Kalau kita lihat fit 10 fit 10 ah, di sini nampak log normal mixture model with two component. Nah ini parameter-parameter yang diberikan. Nah setelah kita dapatkan parameter, kita akan melaksanakan uji kebaikan dengan density density plot atau probability probability plot yaitu kemampuan model menghampiri histogram. Nah, ini kan kita lihat. Nah, kita boleh membuat langsung 6. Nah, dalam R untuk menggabungkan 6 gambar dalam satu layar menggunakan bahasa par mfro dua baris tiga kolom. Dan ini plot fit 5. Ini otomatis nanti fit 5 webul dua campuran dengan histogram ini gamma dua campuran dengan histogram. Jadi ke enam modelnya tadi baik fit lima tujuh sembilan sampai sebelas itu digambarkan pada satu layar. Coba kita lihat. Nah ini dia. Yang merah merupakan histogram data tsunami kita. Sedangkan garis hitam ini adalah model kita. Jadi kalau dia tengok gambar yang ini, campuran Weibull. Jadi kita lihat bahwa grafik model kita ini sangat baik dalam menghampiri histogram baik untuk campuran Weibull, campuran Gamma. Tetapi untuk Gamma yang tanpa campuran, ini seperti ini dia tidak baik. Ini Weibull tanpa campuran. Ini log normal tanpa campuran. Dan ini log normal dengan campuran. Jadi artinya ketiga-tiga ini Dapat kita katakan bahwa sangat baik untuk memodelkan tinggi sombak usami Aceh. Artinya campuran wajib diperhitungkan. Nah, karena ketiga gambar ini sama, maka untuk menentukan yang terbaik kita wajib merujuk kepada nilai AIC BIC yang terkecil. Kalau dari gambar kita tidak begitu nampak karena ketiga-tiganya hampir sama. Maka kita akan lihat melalui nilai AIC yang terkecil. Oke kita coba panggil fit 5, fit 7, dan fit kalau log normal fit 10 berarti fit 5, fit 5, oke okay, fit 7, fit 7, fit 5, enter, fit 7, enter. Nah kita lihat antara Weibull dan gamma mixture fit 5 webul AIC nya 638 sedangkan di gamma 636 artinya lebih baik gamma pada webul karena nilai AIC gamma lebih kecil begitu juga BIC begitu juga negatif likelihood coba kita bandingkan dengan log normal fit 10 fit 10 oke okay. log normal mixture AIC-nya 638 juga artinya di antara tiga mixture yang ada, apakah itu mixture gamma, mixture weibull, mixture log normal, kita putuskan bahwa gamma mixture model with dua komponen yang terbaik. Dikarenakan nilai AIC-nya, BIC-nya, negatif log likelihood-nya, kecil dari dua campuran yang lain. Oke, okay? Nah, kadang-kadang di riset artikel juga meminta gambar tadi digabung saja. Tadi kan enam-enamnya sekarang kita gabung menjadi satu. Nah, kalau digabung menjadi satu bahasanya plot fit five salah satunya. Lalu yang lainnya lines, lines density, lines density, line density untuk fit-fit yang lainnya. Bedakan dengan warna, Oke, okay, lalu legend. Legend adalah keterangan untuk gambar. Oke, okay, warnanya, legendnya dikasih nama apa, warna merah itu, warnanya apa, itu namanya legend. Locator tuh untuk diletakkan di sebelah kiri kah, kanan kah. Semakin sering saudara semakin membaca tentang R, semakin paham. Bagaimana caranya untuk menggabungkan. Jadi kita lihat, kita hapus dulu gambar yang sebelumnya. Kita hapus. Oke, kita lihat gabungan dari gambar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini dia. Jadi ini merupakan gabungan dari lima, enam gambar tadi. Jadi kita gabung menjadi satu. Enam grafik tadi gabung menjadi satu dengan memberikan gambar warna yang lain untuk setiap density dari masing-masing model. Seperti kuning itu untuk maksimum uh, mixture log normal, hitam itu mixture weibull, sedangkan merah itu mixture gamma. Dan yang lain-lainnya baik dia hijau biru adalah tanpa campuran, seperti hijau weibull, biru gamma seperti ini. Nah jadi kita udah lihat gitu. Artinya kita sudah dapat menghasilkan 70% riset artikel. Tinggal lagi kita menghasilkan kumulatif dan kumulatif distribution function plot, CDF plot. Nah, bagaimana CDF plot? Mengenai CDF plot kita sudah bahas di praktikum kedua. Silakan lihat nanti praktikum kedua bagaimana menghasilkan F hampiran, dengan I kurang 0,5 per N bagaimana mendapatkan kumulatif atau F model itu kita sudah bahas di praktikum kedua. Di sini saya tinggal memanggil saja bagaimana menggunakan kurung siku 2 untuk mengambil parameter. Kita gitu, kurung siku 1 dan seterusnya. Itu sudah kita bahas di praktikum kedua. Jadi saya tinggal memanggil saja untuk data tsunami ini saya akan gambarkan. Oke, gambarkan cfix. Oke, ini run. Jadi gambar kita sekarang itu adalah par and pro. Saya membuat dua baris kolom. Oke, di sini ada kita perbaiki dulu. Di sini ada yang tope. Campuran webul. Oke, campuran gamma. Oke okay, benar di sini distribusi Weibull, distribusi Gamma benar. Distribusi campuran log normal. -normal. Oke okay, benar. Kita gambarkan oke okay, kumulatif distribution function. Nah, ini dia. Oke. Okay. Oke, okay. Nah, ini adalah gambar yang sesuai dengan yang dilakukan oleh riset-riset sebelumnya. Dua riset yang kita lakukan dia menggunakan CDF plot kumulatif density function. Kita lihat hadirnya campuran itu sangat baik dalam menghampiri CDF hampiran. Hitam adalah CDF atau kumulatif hampiran, kuning adalah untuk campuran Weibull. Jadi dia berdempet Oke, gambarnya ini sama. Dan juga yang warna merah dengan warna hitam untuk campuran gamma. Dan ini tidak hadir mixture di Weibull. Jadi nampak biru itu model, CDF model, hitam CDF hampiran. Tidak sama. Dan juga yang ini gamma tanpa campuran yang warna hijau. Ini juga log normal yang warna hitam sama dengan data. Sedangkan ini adalah punya si log normal sekali lagi menunjukkan bahwa kehadiran mixture memang mutlak di uh, riset artikel tentang pemodelan tsunami terutama menggunakan data tsunami Aceh. Artinya kita sudah dapatkan parameter, kita dapatkan AIC, BIC lalu density plot lalu uh, CDF plot yang terakhir adalah kuantil. Nah, kuantil plot ini seperti kita lihat. Nah, ini dia. Tentu ada Q hampiran Weibull. Kita coba lihat satu ini. Q hampiran Weibull. Oh, kita coba run dulu. Kita run. Nah, Q hampiran Weibull artinya kita menggunakan untuk campuran dua Weibull. Ingat. Di sini tentu ada W1, kuantil Weibull. Kalau hampiran tentu pakai F hampiran. Ini adalah parameter komponen 1, parameter komponen 2, dan ini adalah P2 atau satu kurang W kita bisa nyebutnya. Di sini kuantil Weibull dan F hampiran. Tetapi untuk kuantil model, karena dia ada campuran, tentu ada W1, Q Weibull, kuantil Weibull, dan di sini bukan lagi hampiran tapi kumulatif model karena Weibull tentu C fix 5. C fix 5 tadi kumulatif untuk fix 5. Parameter K1 C1 atau K2 C2 atau set dan scale. Jadi kalau kita lihat plotnya nah ini dia menghampiri suatu garis lurus Nah, kalau kuantil yang tanpa campuran, ini kan tetap campuran. Kita lihat, oke, tanpa campuran. Nah, kita lihat tanpa campuran. Nah, ini dia, kuantil hampiran webul tanpa campuran. Nah, ingat, kuantil webul, kalau tanpa campuran, dia tidak perlu pakai W. Satu webul saja, kuantil webul dalam R, kuantil pakai Q kalau dia kumulatif pakai P. Quanti Weibull F, ingat F, F, itu hampiran. Tetapi kalau model Weibull dia menggunakan C -fix 9. C -fix 9 itu adalah kumulatif dari Weibull. Kalau mencari kumulatif Weibull tentu tadi data diurutkan. Oke, okay. C fix Weibull. Kita sudah bahas di uh, teori sebelumnya, di praktikum. Lalu kalau kita lihat grafiknya tampak dia tidak mendekati suatu garis lurus. Nah, ini dia. Tidak mendekati garis lurus. Nah, untuk ketiga untuk keempat model lainnya, kalau dapat kita buat untuk empat model lainnya, ini baru kita run saja langsung. Oke, kita grafik. Nah ini dia. Jadi ini semua telah kita bahas di praktikum 1, praktikum 2, dan praktikum 3. Bagaimana cara mendapatkan kuantil-kuantil plot. Bagaimana cara mendapatkan kumulatif plot, kumulatif distribution function plot, dan density-density plot. Jadi kita lihat bahwa kehadiran mixture seperti gambar ini untuk webul nih ada dua webul, ini dua log normal dan ini dua gamma. Memang kita lihat bahwa hampir mendekati garis lurus. Tetapi ketika campuran itu tidak diperhitungkan seperti eh, log normal tanpa campuran ini gar garisnya tidak seperti garis lurus, ini webul tanpa campuran, ini gamma tanpa campuran. Jadi kita telah lihat semua unsur-unsur utama dalam analisis pemodelan ini telah kita hasilkan parameter uji kebaikan. Baik uji kebaikan AIC, BIC, negatif log lihut, QQY, kuantil-kuantil plot, CDF plot, dan density-density plot jika itu semua dikemas ke dalam suatu tulisan, tinggal hanya menambah introduction, abstrak, hasil analisis, kesimpulan, maka jadilah riset artikel tersebut. Gitu. Nah, bagaimana cara memahaminya? Silahkan lihat praktikum satu, praktikum dua, praktikum tiga yang telah telah kita bahas. Lalu dibandingkan dengan riset artikel yang ada itu. Lebih baik yang kita buat dari dua riset artikel sebelumnya. Dua riset artikel sebelumnya mengatakan bahwa di situ tidak ada campuran, ternyata telah kita buktikan tidak benar. Oke, semoga bedah riset artikel ini membuat Anda menjadi semangat terus untuk berkreasi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.